Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami relawan gabungan dari Al-Islam Peduli, relawan Masjid Indonesia dan An-Nuha TV menyampaikan amanah dari Muhsinin yang mendonasikan hartanya di Dusun Weru, Desa Songgledek, Parangkupito, Kabupaten Wonogiri. Semoga amanah donasi ini yang berupa tandon berukuran 5.500 liter ini bisa bermanfaat untuk warga yang ada di sini. Terima kasih atas kedatangan para Muhsinin yang telah mendonasikan tandon air untuk warga masyarakat Weru, intinya khususipun warga Weru. Saya berterima kasih atas tandon airnya, semoga bermanfaat bagi masyarakat Weru khususipun. Saya kira cukup itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Tahun 2024. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, di beberapa wilayah di pesisir selatan di Wonogiri dan di Gunung Kidul pada saat ini sudah mulai mengalami krisis air bersih. Oleh karena itu kami pada kesempatan kali ini mengajak kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada untuk melakukan giat peduli air bersih, baik berupa dropping air bersih maupun pembuatan sumur bor dan lain sebagainya. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kita berharap mudah-mudahan dengan kepedulian kita untuk meringankan kesulitan saudara-saudara kita yang berada di pesisir selatan ini maupun di tempat yang lainnya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan, dan kalau Allah Subhanahu wa taala juga memberikan berbagai macam kemudahan untuk kita semuanya baik di dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, itu kiranya yang kami sampaikan untuk berkaitan dengan program peduli air bersih ini. Insyaallah kita akan berjumpa pada kesempatan-kesempatan berikutnya, akan kami sampaikan laporan program-program kami secara berkala dan akan kami tayangkan di channel YouTube yaitu Al-Islam Peduli maupun Al-Islam TV. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kemudahan untuk kita semuanya dalam beramal soleh dimanapun kita berada, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan berlipat ganda untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.